Hello geng, berikut ulasan singkat Mimin terkait peristiwa bersejarah yang terjadi pada 10 Desember 1901 penganugerahan penghargaan Nobel yang pertama di Stockholm, Swedia. Sekaligus peringatan 5 tahun wafatnya sang pemrakarsa penghargaan tersebut, Alfred Nobel. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. 1948 Universal Declaration of Human Rights diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini bertujuan untuk upaya menyuarakan dan berkampanye mengenai hak-hak asasi setiap manusia yang ada di muka bumi, dan sebagai langkah untuk upaya pencegahan pelanggaran HAM di dunia. 1957, Pertamina merupakan cikal bakal perusahaan Pertamina, merupakan sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, didirikan pemerintah Indonesia. Pertamina merupakan akronim dari perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara.